waktu Indonesia. Bercanda. Baik, kita punya jawabannya. Jawaban Anda tadi tidak. Tidak marah. Betul. Betul. Alasannya betul, Cerado. Bodoh sih bodoh, tapi ini terbodoh banget. Serius? Ini apa? Ini Pak maksudnya Pak? Apa ini, Kak? Besok ini nyari yang mendol-mendol pasti nih goyang ini. Gak, Pak. Pak, ntar minum dulu ya. Sok minum dulu. Terima kasih loh Pak, terharu loh kita. Ya, ini minuman kemenangan. Nah, artinya keberhasilan. Kapan kita rapat? Sylvia terpaksa gitu mukanya ya. Silakan diminum. Tuntutan profesi Pak, katanya. Ini kayaknya sirup bulan puasa nih. Pak, Bapak, Bapak kan warga nih Pak ya. Di rumahnya kan ada RT RW itu Pak. Nah. Pernah Pak dapat undangan rapat kan? Nah. Pernah, pernah. Nah. Nah, itu gimana Pak menurut Bapak? Mungkin Pak, ditulis. Ini anaknya nih. Pak, ada undangan. Ini anaknya siapa? Anak Bapak nih, nganter undangan. Anda ngaku-ngaku anak saya. Saya nggak punya anak seperti ini. Nggak ada. Warga lain dah. Pak, ada undangan rapat, kumpul rapat, Pak. Iya. Oh, ya. Di rumah Pak RT ya? Iya, ya, di rumah Pak RT. Bapak disuruh kumpul rapat. Nah, di rumah terus, Pak RT? Iya. Jam 7 malam? Iya. Besok? Iya. Oke. Nah, terus gimana Bapak gitu? Ya besok kalau ada waktu ya datang. Datang terus kumpul rapat. Kumpul rapat. Ya, nah, itu. Dalam pikiran Bapak rapat tuh apa sih rapat, Pak? Terus kita dempet, warga kumpul gini, satu RT. Dempet-dempetan. Enggak lah, ngapain. Gini Pak. Ini, enggak. Kenapa begini? Enggak, kan gini dong. Pak. Nah, itu jawabannya itu Pak. Enggak, ini saya tanya. Ini yang harimau yang mana nih? Hei, lu gak sama perdebatan. Partner gua aja bingung, kok tuh bensin kita bener. Enggak, yang harimau yang mana ini tadi? Ya, nggak ada. Yang perumpamaan. Makanya jangan menyamakan harimau dengan manusia. Pak RT. Ya, menyamakan manusia dengan hewan ya, yang lain. Tapi, menyamakan RT dengan hutan. Beda semua. Iya, tapi semenjak kapan ada harimau dengan rusa dempet-dempetan berdamai gini senyum-senyum? Pak, kan nggak ada, Pak. Ya memang perintah saya tidak untuk datang. Iya. Tapi untuk kumpul rapat. Ya itu tadi kumpul rapat-rapat. Nggak harus datang. Iya. Jadi kalau nggak ada yang datang ya nggak marah memang perintahnya bukan. Nggak nyangka saya ada otaknya Pak. Iya loh, kita senyum. Saya ada tuh sih Pak. Hadir. Besok kamu ke sekolah, ke high school, bilang, hei, bapakku udah pinter. Tuh tangan ya. Wah, luar biasa. Perhatikan yang wis psikologis yang ketiga. Mamat seorang komandan tentara. Ya. Dengan beberapa anak buah. Ya. Komanya di mana tuh Pak? Ada, belum ada. Dendan. Dan setiap ada kesalahan anak buahnya pasti memberi hukuman push up, lari keliling lapangan atau jalan jongkok untuk melatih fisik. Okay. Paham ya? Yeah. Kira-kira menurut Anda, Mamat itu seorang komandan dengan karakter yang seperti apa? Mamat seorang komandan tentara dengan beberapa anak buah dan setiap ada kesalahan anak buahnya pasti memberi hukuman push up, lari keliling lapangan atau jalan jongkok untuk melatih fisik. Yang kira-kira menurut Anda ini Mamat komandan yang perhatian sama anak buah. Iya. Perhatian alasannya? Karena merasa dia sebenarnya itu bukan hukuman. Bukan, tapi melatih. Melatih fisik daripada anak. Atau kita simpelkan, dia otoriter atau tidak? Galak atau tidak? Tidak. Enggak. Tidak galak, alasannya? Untuk melatih fisik anak buahnya. Jadi kalau hukumannya itu memang untuk, kalau tentara ya gitu. Untuk kebaikan anak buahnya Pak? Kebaikannya. Kecuali dia disuruh gini atau ke apa gitu. Betul, salah. Betul salah gimana sih, Pak? Betul-betul salah maksud. Tim A. Galak. Galak, Pak. Masa dihukum terus? Nah, galak, karena memberikan hukuman itu terus setiap kesalahan. Setiap kesalahan selalu ada hukuman, itu tidak mencerminkan pemimpin yang bijaksana. Siapa ada? Salah. Iya, udah tahu, Pak. Dan jawaban yang tepat adalah setelah yang satu ini. I love you when you love me. We're gonna make a big bang. Menabok akbar. Bedu ditabok akbar, itu beda maknanya. Itu emang beda, ini kan sama kegiatannya. Sama dipencet. Ya, tapi bahan objeknya sama, orang dengan mesin tik dipencet. Coba Bapak jelasin, Pak.